Mati iki suntik ya wekah no. Aja neko-neko. Enak mangan sate to, Lek? Hah? Enak mangan sate to harus disuntik. Lah kuwi upama Lek dora di tangane terus disuntik apane, ha? Nah. Ah, bingung to. Ya tetep Lek disuntik. Nek vaksin ki yo mesti pundak e pon lengene to, Lek. Lah yen lek ora di tangan blas kae. Arep dilepok itu ngendi ya yo? Ya mesti bokong mungkin. Ah kuwi kan lagi mungkin. Golek ana lek ora di tangan suntike ngendi? Yo. Ya sesuk ditakok-takokke, sesuk ditakok-takokke sik no. Wah artis yo alesane akeh mu arep ngindari vaksin ah ya iki. Kowe ra yo bingung to, aku dhewe bingung kok kowe iki piye. Oleh tak dom ku lho, gedom ku lho aku. Liyane dom ngono aku iki gelem yakin. Aturan aku ki wis ngikuti, jare nang ndi kon nanu ketang yo gertak gowo, yo sok tak nggo, yen nganggo sok kwale. Kuwi aku ki nganggo. Konle standar aku ya standar kurang piye. Ah kok mesti aja dipaksa. Ya kan vaksin kuwi dienggo keamanane awake dhewe kabeh le. Lah aku ki aman kok, aku ki nyang ndi anu kok golek akeh le kok akeh kanca daripada musuh. Ning kok mesti dipaksa. Kabeh kuwi kan iso dienggo vaksin kan dienggo terus to. Halah. Jenggo, aduh kupingnya nganti, nganti aslinya kuping kuki ya, megah dicentelin kok gandeng aturan aku wis manut. Kok yo. Saya kemarin itu takut jarum sejak kecil. Lah kalau enggak punya istri ya saya lari. Gandeng punya istri kan biasanya kan orang laki itu kan takutnya pada istri. Lah itu. Nah, makanya saya itu kalau sama istri itu jenis ya enggak takut, cuma ya itu tadi diancam kalau enggak mau vaksin. Anak saya juga ngancam ya, wah itu beratnya itu. Kalau istri ya kalau enggak ngancam ya saya enggak mau. Lurai aja ya ngapusi katanya sakit digigit semut, nyatanya wah jarum 5 susuk kayak masuk. Waduh duh. Eh situ saya yang kapok itu. Hah? Kalau bapak takut jarum dari kecil? Iya uh-uh. Dari kecil. Kalau jarum itu wes mending saya dijitak 5 kali atau 10 kali saya suruh jitak milih yang mana aku mau. Tapi kalau jarum lihat jarum aja udah takut deh. Nah tuh kemarin langsung ya adanya istri lah itu petugasnya yang keluarganya yang mana gitu, istri saya kan terus maju. Ya spontan aja langsung lo istri ya masih sakit deh itu. Bapak sama Sri Waloyo petani sehari-hari. Ya saya itu kan buruh apa aja mau, cuma kan ini sampean ini dari orang tua kan kalau enggak di anu kan ya kasihan toh Mas. Cuma yang anak yang di rumah cuma saya. Orang tua sudah tua, sudah jompo kan kasihan kalau enggak di rawat. Ya, makasih Pak. Ya. Ora Yeah.
Wes ora. Ora ora. Wes. Wes ora. Ora ora. Wes. Wetang teh. Eh, ngombe sik.